Okey, habis. Tapi so, cara berfikir orang tak beriman. Ha? Sekarang episod cara berfikir orang beriman. Sahabat dia beriman. Dan Allah tak sebut langsung Allah bagi apa-apa. Faham tak? Allah tak sebut langsung Allah bagi apa-apa pada sahabat yang beriman. Tapi sebenarnya Allah bagi yang terbaik. Apa dia? Sahabat yang beriman ni. Allah, ha? Hidayat. Itu lagi mahal. Sebab apa? Dengan hidayat dia masuk syurga. Dan syurga tu lebih baik daripada dua kebun kawan. Dua kebun kawan akhirnya akan hancur. Okey, tengok orang beriman. Qala lahu sahibuhu. Bila dia tengok sahabat dia kaya tapi sombong. Orang beriman tak dengki, tak cemburu. Tapi orang beriman sayang pada sahabat dia. Dia buat apa? Wahwa yurud, dia menasihatinya, akafarta, adakah? Adakah patut kamu kufur? Billazi khalaqaka, dengan Tuhan yang mencipta engkau, dan cipta engkau pula daripada apa? Asal kamu apa dia? Tanah. Semua min nutfah, kemudian dari aimani. Semua daripada aimani pula Allah jadikan kamu sebagai seorang lelaki. Apa message orang beriman pada sahabat dia yang sombong? Apa dia nak bagi tahu? Ha? Sedar diri. Ha. Sedar diri. Kenapa sahabat dia tak sedar diri? Sebab tertipu dengan kekayaan. Cara sahabat yang beriman nak sedarkan saudara dia yang sombong, caranya apa? Tengok cara orang beriman berfikir. Bukan masa tu, bukan tempat tu, tapi bermula daripada dekatkan dengan Tuhan. Kita ni ada Tuhan. Kamu ni boleh jadi kaya sebab apa? Allah cipta kamu. Kalau Allah tak cipta kamu, kamu boleh tak memiliki kebun? Satu. Yang kedua, Allah cipta kamu daripada apa? Ha? Daripada tanah, daripada air mani, hina. Kenapa nak sombong ni? Jadi salah satu cara kita nak rendahkan diri orang yang sombong, cerita asal usul dia. Air mani kan? Tanah. Tanah tak ke mana? Ada tak orang ambil tanah letak atas meja dalam bilik? Ha, tak ada. Semua tempat pijak. Apa nak sombong kamu berasal daripada tempat yang hina? Okey. Ada tak orang sahabat yang miskin ni dengki? Bagilah aku sikit. Itu pun ditanya. Macam mana aku nak jadi kaya macam kamu? Ada tak? Tak ada. Kenapa? Ha? Kenapa? Ha, sebab dia tahu harta tu adalah ujian. Bukan kelebihan. Bahkan dia tahu kesan harta yang Allah bagi pada sahabat dia, kesannya apa? Syirik. Kenapa aku nak kan? Jadi orang beriman, bila tengok sahabat kaya, jangan dengki, jangan cemburu, tapi bagi nasihat yang terbaik untuk dia. Okey, lepas tu ayat 38. Lakinna, ha, tengok, orang beriman dikaitkan dengan Tuhan. Aku ada Tuhan. Akan tetapi dia adalah Allah Rabbi yang cipta kita daripada tanah. Hebatnya dia daripada tanah, daripada aimani, akhirnya jadi macam inilah. Boleh berjalan, boleh bekerja, berkahwin, boleh beranak. Asalnya daripada tanah, daripada aimani. Mana hebat siapa tu? Pencipta. Kemudian dia ceritakan lelaki ni akidah dia yang jelas, yang mantap. Wala usyriku bi rabbi, aku tak akan mensyirikkan Tuhanku. Walaupun aku miskin ke apakah, aku tak akan syirik. Kemudian dia mula masuk unsur-unsur dakwah. Manusia ni tak boleh lari daripada dakwah. Kalau dia nak menjadi orang paling mulia di sisi Allah, dia kena berdakwah. Dan nak berdakwah perlu tak jadi ustaz, ulama yang besar. Tak? Ini sahabat biasa je. Simple je. Dia mula masuk nilai-nilai dakwah. Apa dia? Walaula izdakhalta jannataka. Kalaulah kamu masuk kebun engkau dan kamu kata Masya Allah. Apa makna Masya Allah? Ha? Maksudnya apa? Masuk kebun yang besar, bagi tahu semua ni kehendak Allah, bukan usahaku. Satu, ha?
kembalikan semua kelebihan nikmat yang Allah bagi. Ini semua kehendak Allah. Kalau Allah nak aku miskin, miskinlah aku. Kalau Allah nak aku kaya, kayalah aku. Bukan sebab kelebihan aku. Lepas tu, yang kedua, kembalikan segala kekuatan kepada Allah. La quwwata illa. Sebab ada dua kebun tu, siapa yang bagi? Kita mampu tak dengan kudrat kita jadikan dua kebun yang hebat tanpa izin Allah? Boleh? Tak boleh. Jadi yang kedua, kembalikan segala kekuatan, kehebatan hanya kepada Allah. Dengan sebut apa? La quwwata illa billah. Okey. Jadi bila kita masuk rumah, rumah besar apa? Sebut apa? Masya Allah. La quwwata illa billah. Lepas tu tambah satu lagi. Yang daripada Nabi Sulaiman. Azami fadli rabbi. Kadang-kadang kita masuk kereta kan, ha? Kadang-kadang datang perasaan tu. Cakap, Masya Allah, la quwwata illa billah, azami fadli rabbi. Dia negara Arab. Kalau kita tengok di Mekah ke, di Jordan ke, rumah dia dia tulis kat pintu, hazami fadli rabbi. Dan kadang-kadang dia tulis kat kereta, walaupun kereta tu buruk, nak roboh, hazami fadli rabbi. Saya kata, tak payahlah tulis kan, ha? Sebut je lah. Nabi Sulaiman tak tulis pun, Nabi Sulaiman sebut je. Ha? Ada yang tulis hazami fadli rabbi, tapi dia pasang lagu memekak satu jalan raya. Itu budaya, bukan sunnah. Kembalikan la quwwata illa billah. Ya Allah, cantik tak bila kita dapat nikmat ini ucapan kita selalu. Masya Allah, la quwwata illa billah, hazami fadli rabbi. Boleh juga, tapi kalau baca yang ni lagi bagus sebab ayat Quran. Satu huruf 10 pahala. Boleh, itu ada hadis. Ayat mana tu? Tak apalah, ini munasabah bila kita rasa bangga, ha, baca ayat ni. Ini khas untuk bacaan ni. Yang la haula wala quwwata illa billah baca waktu lain lah. Ha? Memang ada hadis Nabi kata siapa zikir la haula wala quwwata illa billah ada kelebihan. Apa kelebihannya? Ada seorang sahabat, anak dia kena tawan. Jadi isteri dia pun menangis dia. Jadi dia pun jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, isteri aku menangis sebab anakku kena tawan oleh orang kafir. Nabi kata, kamu balik rumah, beritahu isteri kamu, baca je la haula wala quwwata illa billah. Lepas tu dia balik, isteri dia tanya, Rasulullah cakap apa? Rasulullah suruh zikir je la haula wala quwwata illa billah. Anak hilang. Baca zikir. Tengok cara sahabat berfikir. Dia tak fikir logik dah. Dia fikir apa? Siapa yang cakap ni? Kalau Nabi cakap, sami'na wa ata'na. Dia pun zikir suami isteri. Duduk tak berapa lama, bunyi orang ketuk pintu, tengok-tengok anak dia balik. Nah, itu kelebihan zikir la haula wala quwwata illa billah. Okey. Tapi kalau anak kita hilang, zikir-zikir, report polis pun report juga. Ha.